Tahukah Anda, menurut WHO, angka penyebab kematian tertinggi di dunia disebabkan oleh penyakit jantung dan diikuti oleh stroke. Sementara, World Stroke Organization mengatakan bahwa 1 dari 6 orang di dunia akan mengalami stroke, dan setiap 2 detik, 1 orang meninggal diakibatkan oleh stroke. Fakta tak terbantahkan itu menjelaskan bahwa penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular menjadi faktor tertinggi angka kematian di dunia. Dapatkah masalah tersebut diatasi? Mungkinkah kita mendapatkan umur panjang dan sehat tanpa ancaman penyakit kardiovaskular? Kuna Island, sebuah pulau kecil di negara Panama, sebuah pulau yang dihuni masyarakat yang bebas dari penyakit kardiovaskular. Fenomena ini membuat para peneliti Universitas Harvard melakukan kajian, dan mereka menemukan bahwa rata-rata tekanan darah penduduk Kuna Island berkisar antara 110 per 70. Bahkan, statistik ini termasuk pada penduduk yang berusia 65 tahun. Terungkap bahwa ini adalah karena kebiasaan penduduk Kuna mengonsumsi kokoa secara teratur. Kebiasaan mengonsumsi kokoa untuk kesehatan telah dilakukan manusia pada ribuan tahun yang lalu oleh bangsa Maya. Produksi kokoa dengan cara modern mulai populer pada abad 19 di Eropa dan terus berkembang sampai pada produk coklat yang banyak kita jumpai di pasaran saat ini. Sayangnya, proses pengolahan coklat modern ini menghilangkan manfaat kesehatan yang sebenarnya terkandung dalam biji kokoa. Sistem kardiovaskular adalah fungsi dasar dari tubuh manusia. Mengatur kesehatan jantung, kesehatan otak, serta performa fisik. Setiap menit, jantung memompa sekitar 5 liter darah melalui pembuluh darah arteri, menyuplai oksigen, dan menutrisi ke seluruh bagian tubuh. Menjaga fungsi dasar tubuh ini adalah kunci untuk mendapatkan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sama seperti jaringan lain pada tubuh manusia, jaringan kardiovaskular juga mengalami proses penuaan. Diperberat dengan gaya hidup yang buruk, lingkungan berpolusi, serta makanan yang kita konsumsi, sistem kardiovaskular kita mengalami penurunan fungsi. Sebuah penelitian baru menemukan bahwa kandungan flavanol yang terdapat pada kokoa memiliki manfaat besar untuk kesehatan fungsi kardiovaskular. Penelitian ini memfokuskan pada sebuah molekul yang terdapat dalam flavanol, yaitu epikatekin. Saat kita mengonsumsi epikatekin, pencernaan akan mengubahnya menjadi metabolit. Metabolit bermanfaat untuk menjaga tekanan serta melancarkan aliran darah. Flavanol juga membantu meningkatkan nitric oxide, sebuah molekul yang diproduksi oleh endotelium, yaitu sel bagian dalam yang berada pada pembuluh darah. Nitric oxide bertugas mengatur pembuluh darah untuk mengencang dan mengendur dengan elastis. Bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat tersebut? Hasil penelitian yang kami lakukan menemukan sebuah cara pemrosesan biji kokoa dengan mempertahankan kandungan flavanol di dalamnya. Metode yang telah dipatenkan ini dapat mempertahankan 80% kandungan flavanol yang terdapat secara alami dalam biji kokoa. Penelitian terus dilakukan, dan ternyata kandungan flavanol juga sangat bermanfaat untuk menjaga elastisitas kulit dan mengurangi garis halus, mengurangi resiko kanker prostat, serta membantu program penurunan berat badan. Kami telah mendapatkan sertifikasi dari EFSA, European Safety Food Authority, untuk manfaat flavanol dalam meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Kini, kokoa flavanol telah hadir di Indonesia dan didistribusi secara eksklusif melalui Forever Healthy Products.